Imam Besar Al-Azhar Mesir Ahmed Etayeb datang ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024. Kedatangan Grand Sheikh Al-Azhar di UIN Jakarta merupakan rangkaian kunjungannya di Indonesia. Ahmed Etayeb hadir untuk mengisi kuliah umum di Auditorium Harun Nasution, UIN Jakarta di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan ikut menghadiri acara tersebut. Kata Pilar, Ahmed Etayeb sempat memberikan orasi ilmiah terkait keberagaman agama. Wakil izin untuk acara kayak gini, adanya kunjungan ini di Tangsel sendiri gimana? Ya alhamdulillah hari ini Syekh Ahmed Etayeb hadir di tengah-tengah kita di UIN Syarif Hidayatullah. Beliau memberikan orasi ilmiah terkait bagaimana keberagaman tadi disampaikan dan juga persatuan umat muslim ya dalam menghadapi tantangan global. Ya ini mudah-mudahan mencerahkan seluruh umat muslim yang ada di Indonesia, khususnya para intelektual Islam muda gitu, untuk bisa membangun bangsa ini berlandaskan persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah ini akan ada kegiatan lagi ya Pak? Ada di Pondok Cabe kita yang ikut. Di tempatnya izin Pak Wakil. Abi Kuresiap agenda yang nanti